Adiapati aski Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengarang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala pujian bagi Allah Ta'ala Tuhan seru sekalian alam. Pujian semua kembali balik kepada Allah Ta'ala. Segala daripada alif lam. Alif lam dipanggil alif lam jinsi. Ya. Alif lam jinsi tu punya. Bila alif lam jinsi masuk kalimah mufrad, dia membatalkan makna mufrad pergi pada mana jamak. Sebab dia kata segala puji, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan seru sekalian alam. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Pemurah iaitulah dengan mana Ar-Rahman. Dengan mana Al-Mun'im bijala'il ni'am. Dia berikan nikmat yang kasar-kasar. Semua dapat. Mu'min dapat, orang kafir dapat, ta'at dapat, maksiat semua dibagi. Sebab apa? Dunia tidak ada nilai di sisi Tuhan. Ar-Rahim itu khas. Al-Mun'im bidaqa'ikiha. Yang beri nikmat daqa'ik yang seni-seni yang hebat. Itu khas untuk orang beriman sahaja di akhirat. Lepas tu Ar-Rahman, lapas dia khas. Tak boleh nama Ar-Rahman tak boleh. Kecuali isnad dengan lapas hamba. Abdul Rahman tu tak apa. Ada pun makna dia umum. Makna Tuhan beri umum semua sekali. Ya, beriman tak beriman semua dilambak dunia ni. Ada pun Rahim dia sebalik. Lapas dia umum. Kalau Tuhan orang nak nama Rahim saja pun tak apa. Tapi makna dia khas. Makna tu Allah Ta'ala beri kepada orang mukmin saja di akhirat kelak. Habis tu. Tuhan yang memiliki hari kiamat, kepada engkau aku sembah dan kepada engkau lah ya Allah aku mohon pertolongan. Berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus, jalan mereka itu nabi-nabi dan rasul-rasul semua yang engkau telah kurniakan ya nikmat kepada mereka itu, bukan jalan orang-orang yang dikutuk dan orang yang sesat. Itu makna daripada makna surah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Habis, dari sejak saya mula bersara daripada jawatan kerajaan pada tahun 1907. Siapa dia ni? Tuan pengarang kita, Tuan Guru Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. Dia mengaji dengan Syekh Ali Maliki dan ulama besar di Mekah, empat mazhab. Syekh Ali Maliki dia pernah berdebat dengan Wahabi, kan? Dia bagi pukul TKO tu. Ya, kau dapat, tapi buku dia tak dapat cari kalau kita. Yang dia orang bahas semua tajuk semua dari dalam kitab. Perdebatan paling besar di Mekah dulu. Ya. Ha, bukan KO, dia bantai TKO tu. Ya. Ha, mana tergolik habis Wahabi lagi dia. Tapi degil. Jenis degil Wahabi ni. Dia kepala bengong kan. Tambah bebal bin tolol lagi. Dah kalah ni ikut juga kepala dia. Degil. Dia bilang buku tu kau dapat kitab sedap. Semua hujah-hujah dalam tu. Ya. Ulama besar tu. Empat mazhab alim. Ha, ni anak murid dia ni. Ya. Ha. Tuan Haji Abdul Ghani. Pada tahun 1900 dia pencen. Selalu kawan-kawan dan penuntut-penuntut khas, penuntut-penuntut darajah. Itu darjah apa tu? Ha? 6? 4? Hingga kepada darjah khas. Ya, di sekolah-sekolah agama Johor, minta saya susun dan tuliskan sebuah kitab dalam bahasa, dalam bahagian ilmu fiqah yang seimbang dengan darjah mereka. Sedang saya sendiri pun sebagai bekas salah seorang daripada jawatan kuasa mengarang dan mengatur kitab-kitab agama Johor, memang telah ada bercadang hendak meneruskan keluaran buku-buku dan kitab hingga darjat penghabisan. Tetapi kerana keadaan tidak mengizinkan, ya, mana Allah Ta'ala tak izinkanlah, maka cadangan itu tak dapat hendak dilaksanakan, tinggal dalam impian saja. Setelah 15 tahun berlalu, saya ingat perkara ini. Yang habis saja begitu, rupanya tidak. Kerana baru-baru ini, kira-kira dalam pertengahan 1982, timbul lagi permintaan seperti ini daripada sahabat-sahabat ikhlas minta saya mengusahakan juga kerja ini. Dan saya berbelah hati. Mana sanggup atau tidak kerana tak cukup pengetahuan, Masya Allah. Dia orang dulu minta waktu orang tadi. Dia tulis kitab, dia kata tak mengawal. Kita pula tak ada kitab, macam tahu pula. Ya, berapa tak nak belajar, macam dah pandai. Ya. Tetapi, oleh kerana memandangkan kepada seruan Allah Ta'ala, Palaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafakahu fid din, wal yunziru qawmahum iza rajau ilayhim, la'an lahum yahzarun.
At-Taubat 122. Ya, lebih kurang Melayu dia apa makna dia? Hendaklah ada daripada kumpulan daripada kamu, tiap-tiap puak daripada kamu mereka yang pergi belajar. Ya, supaya memahami hukum-hukum agama, dan bila mereka kembali kelak ke tempat sendiri, hendaklah mereka mengajar kaumnya, mudah-mudahan mereka mendapat ya pengajaran, apa ajaran. Azmul pandang ayat ni makna apa? Tugas orang mencari ilmu dua, satu pergi timba ilmu, kemudian pergi sampai. Ya, tu tugas amanah. Ya, maknanya ilmu ialah menimba dan mengajar akan diri. Itu panggil sedekah yang paling besar. Afdalus sadaqat an yata'allamal mur'in muslim ilma summa yu'allimu akhakul muslim. Aqamakan. Sedekah yang paling afdal, Rasulullah kata. Lebih afdal daripada kita bagi duit, bagi apa semua, paling afdal. Bahawa mencari seorang kan ilmu, kemudian dia mengajar orang lain. Walaupun sepatah, walaupun anak isteri kita, sampai ke lah. Bal yu'ani walau ayah. Sampai ke walau satu ayatan, walau satu ayat pun. Ha, maka pandang pada ni, semangat baliklah Tuan Syekh Abdul Ghani sekarang kita. Tapi kalau kita ni kita tengok memang lebih kurang sebiji kita apa Mata Al-Badrin. Kalau Arab dia kita apa Ghayatul Ikhtisar ataupun kitab Bajuri Ibnu Qasim, ya, lebih kurang itulah susunan dia sama. Ya. Ha, tengok senarai dia ambil kitab pada dia bawah tu. Tengok. Dan lagi memandangkan ke dia ini satu daripada amal jariah. Apabila mati, anak Adam putuslah amalan melainkan tiga perkara. Satu daripada ini ilmu yang digunakan. Ya, iza mata bin Adam in qata amal ila masalah. Sadaqatin jariatun ilmu yang tuafa'awi. Au waladin salihin yadu'ulahu. Bila mati anak Adam terpotong. Jadi sadaqah jariah, ilmu yang ambil manfaat. Oleh kerana itu memberi semangat balik dia untuk menulislah, mengarang. Satu daripada ilmu yang digunakan. Itu pun harga nak nuni dulu, sekarang tak edit. Nuni dulu tak edit. Campur dengan malas. Saya pun cekalkanlah hati, ya, menyinsing lengan, bertawakal ala Allah, mengambil sempena dengan hari jadi junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, iaitu 12 Rabiul Awal. Ambil berkat tu, dia pun start menulis. Bersamaan dengan 20 Disember 1982. Saya pun mula sedikit demi sedikit sebagai sambutan maulid Rasul bagi diri saya sendiri. Masya Allah. Dia niat sekarang kita ni maulid Nabi SAW untuk diri dia sendiri. Itu berkatnya. Alhamdulillah, maka terlaksanalah ia sebagaimana yang ada ini, dan saya namakan dia dengan nama Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut. Ya? Siapa kepala kusut boleh mengaji ni. Ni kita mana mengenal kitab apa? Kita mengaji kitab kepada kusut mungkin. Habis. Saya berhadap dengan ya sebenar harap kepada Allah Taala. Harap sungguh pada Taala dari tempat sebenarnya lah. Barang apa kiranya murniakan saya ikhlas dan apa jua usaha semata-mata kerananya, dan memohon dengan tawaduk moga-moga usaha ini mencapai bekalan saya untuk saya dan guru-guru saya selepas saya meninggal dunia. Lebih-lebih lagi besar harapan saya moga-moga kitab ini berguna dan memberi manfaat kepada orang Islam amnya dan anak-anak bangsa saya khasnya. Ya innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Engkau ya Allah atas tiap-tiap satu qadirun wabil ijabati jadir. Kemudian sandaran saya diambil tu ana makhas ni. Tempat ambilan kitab ialah pertama kitab Matan Al-Badrin. Oh sini apa sini? Wa Majmu' Al-Bahrain. Kemudian yang kedua ambil kitab Bajuri, ya. Dan ketiga kitab Bujairi bin Ikna. Kalau Bajuri itu kitab pekahan. Ya. Kalau Bajuri itu apa? Itu kitab tauhid. Bagi ada bahas sebenarnya. Kemudian kitab Bujarimi Ikna. Syarat Ikna. Apa suara tu Ikna. Kemudian saya cuba seberapa daya mencari perkataan yang sesuai, mengelokkan jalan bahasa, mengikutkan susunan bahasa yang masa sekarang ini. Tetapi sebagai seorang manusia tidak sunyi daripada kelemahan, tersilap dan lupa. Terkadang ada apa saya fikirkan elok itu tidak elok, ya, pada pandangan orang lain. Dan demikian juga sebaliknya, apa yang elok pada orang lain mungkin tidak elok pada saya. Begitulah keadaannya. Jarang tak dapat cukup sempurna pada seorang. Dari itu bermaaf-maafan atau betullah ansurlah menjadi asas kemajuan. Sekiranya ada dalam kitab ini masalah betul, salah atau menyeleweng daripada dasar, tetapi terbit daripada kejahilan saya sendiri. Dan ya, berkata Imam Syafi'i, pukulkanlah masalah itu ke dinding. Mana buang je lah. Ya, dan peganglah yang betul. Kalau ada tak betul tu, perbaiki je lah.
Dan jika tidak keberatan, sila berjumpa saya. Wah, dia tawar jumpa dengan ataupun beritahu dengan surat, ya, sekarang pakai WhatsApp ni. Dan alamat nombor saya. Dia pun dah meninggal, pergi kat kubur lah. Siapa boleh cakap kat kubur, dia kat kubur. Jalan Hadi Yaakob, siap ada jalan satu, Jalan Hadi Yaakob, Kampung Muhammad Amin, Johor Baru. Saya sedia membetulkan apa yang salah dan menyelesaikan, mengucapkan ribuan terima kasih, iaitu keikhlasan Tuan Pengarang lah. Ya, habis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai menulis kitab ini dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, kena bersempurna, yang mengambil berkat atau mengikut jejak kitab Al-Quran. Sebab Quran semua bismillah kecuali surah Bara'ah saja, dan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim pada kebanyakan surah dalam kitabnya, dan beramal pula dengan hadis Nabi SAW, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Tiap-tiap pekerjaan yang digemari, yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka jadi kurang berkat dia. Itu maknanya, semua perkara kita mulakan dengan Bismillah. Diikut hukum yang lima. Kalau wajib, Fatihah wajib, wajib baca Bismillah. Kalau benda sunat, sunat Bismillah. Kalau haram, haram Bismillah. Jangan minum arak, Bismillah lah. Isak ukuk, Bismillah. Itu makruh, kan? Guna Bismillah, isak ukuk, Bismillah ke? Jadi ikut hukum. Kalau yang haram, haram baca Bismillah. Kalau makruh, makruh wajib bismillah. Kalau yang wajib, wajib bismillah. Maknanya apa? Tiap-tiap perkara yang digemari, mana perkara yang tidak menyalahi syarak, teman-teman, ialah perkara yang atau pekerjaan yang dituntut atau diharuskan pada syarak, sekiranya tidak haram pada zatnya. Ya, kalau haram pada zat, dia ada haram zati, ya. Itu. Yang ini tidak makruh pada zatnya, mana makruh zati. Bukan zikir tulen. Kalau zikir tulen dipanggil zikrun mahdun, ya, dan bukan perkara yang dituntut oleh syarak dimulai dengan yang lain daripada Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dia kalau zikir mahdun macam semayang, zikir mahdun tak ada bismillah, ya. Itu yang kita nak masuk zikir itu. Dia ada orang Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ni nak bang pun bismillah. Wah, banyak bismillah. Dia tak ngaji fiqh. Dia tak ada masalah. Ya, baca bismillah bagus kan. Tapi aturan dia begitu, ya. Bukan zikir mahad, zikrun mahdun. Maka perkara yang haram pada zat, diri zat tu, seperti zina. Dia nak berzina baca Bismillahirrahmanirrahim. Wah, syaitan pula lagi tak jadi zina tu. Ya. Dan haram dimulakan dengan bismillah. Tetapi perkara yang haram dengan sebab yang lain, dia ada ala arid, ada tak apa. Misal mana? Seperti mengambil wuduk dengan air yang dirampas. Dia kalau merampas air tu, dia guna bismillah, tak boleh haram. Tapi dia ambil wuduk tu, air dirampas tu, itu dipanggil bukan haram zati. Itu tak apa. Dengan hak orang sunat juga dimulakan dengan bismillah. Kerana haram itu dengan sebab yang lain. Jadi haram dengan ini, haram bighairi. Ya, bukan haram di zati. Kalau haram di zati, mana haram yang betul-betul asal di haram, macam rompak, merampas tadi kan, itu tak boleh bismillah. Ha. Dan perkara yang makruh pada zat, seperti makan bawang putih, makan petai, apa lagi, keledah. Itu yang busuk dia makan kan. Ha, maka makruh dimulakan dengan bismillah. Tapi makruh dengan sebab yang lain, tak apa nama, tidak makruh. Seperti mengambil air dengan yang dipanaskan, ya, ma'ul musyammas, air yang dipanaskan, maka makruh kita pakai kan. Tiba-tiba dipakai, dibaca bismillah, boleh tak atau tak apa? Ya, dengan cahaya matahari dipanaskan. Berjana yang berkarat, mana berjana yang menerima tukul, dia panggil, ya. Ha, kalau berjana yang menerima tukul, mana menerima karat besi, bila dipanaskan dia akan naik satu apa, uap. Dia macam berleming ke. Dia tutup permukaan air. Bila kita pakai nanti akan mewarisi penyakit baras. Sebab itu maknanya makruh. Ha, kita pakai benda air yang dipanaskan pada tempat yang boleh berkarat, teman-teman. Benda menerima tukul mana besi, karat. Kalau plastik tak apa, kan? Tempat yang tak karat tahu. Dimulakan dengan bismillah, maksud apa? Kerana makruh dengan sebab yang lain, iaitulah sebab dia air panas. Kalau maknanya makruh yang asli tu tahu ni. Demikian juga tidak dituntut baca bismillah jika hendak membaca zikir. Dia nak berzikirkan tahlil, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, tak tuntut. Kena baca pun tak apa, tapi hukum dia tak dituntut. Demikian tidak dituntut membaca bismillah jika hendak membaca zikir tulin, zikrun mahdun dipanggil. Seperti membaca la ilaha illallah atau subhanallah atau assalamualaikum. Ya, dia nak beri salam, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Wah, ini betul bismillah ni. Ya, ha, baguslah tu. Tapi orang nampak pelik ini. Ya. Dan seumpamanya,
Ada pun zikir yang tidak tulen, bukan mahad, ya. Ha, itu. Seperti membaca Quran, maka itu sunat baca bismillah. Habis. Dan lagi tidak dituntut membaca bismillah pada perkara yang dituntut pada syarak. Pada perkara yang dituntut pada syarak dimulakan dengan yang lain daripada bismillah, seperti khutbah Jumaat, kan? Khutbah hari raya dimula dengan apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Ha, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Wah, ni tak lepas betul ni. Ya, hanya dikena letak tempat dia lah. Jadi maksud dia tiap-tiap perkara yang digemari yang ada nilainya pada syarak, ya, ialah perkara yang lain daripada yang tersebut itu, seperti hendak makan, ya, hendak minum, hendak baring, hendak tidur, hendak berjalan, hendak menulis, hendak mengaji, ya, hendak bersentuh. Bersentuh. Baca lain bunyi. Dan sebagainya, bersetubuh dan sebagainya yang bukan dipandang rendah atau hina, seperti hendak meludah. Ah, yang tu bolehlah, ya. Ah, ludah jangan, kan. Dan nak kentut. Nak buang air pun dia baca bismillah. Dia lain macam. Dia ada bacaan khas itu. Ya? Itu maknanya huraian tentang bismillah. Kemudian bersugi dan hukum. Adalah bersuci. Suci, ya. Batahara ni. Dalam percakapan hari-hari daripada luar, maknanya apa? Membersihkan diri atau benda-benda daripada kekotoran, sama ada najis atau tidak. Secara umum dipanggil membersihkan, sama ada najis atau tidak. Benda yang diluati, ingus, kan, kena kat baju kita, kena kat badan kita, kita buang. Itu maksud bersuci juga, tapi bukan makna pada istilah tu luar. Tidak seperti air ludah dan ingus dan lainnya lah. Dan makna pada syarak ini kita nak pakai tadi pada luar, pada bahasa, iaitu menghilangkan halangan beribadat. Kita menghilangkan, mensucikan, menghilangkan halangan beribadat dengan sebab ada hadas. Hadas tu, ya, menghalang dari ibadat. Jadi kita hilangkan dia. Itu panggil tahara bersuci. Sama ada hadas kecil atau hadas besar. Ya, kita hilangkan dia. Itu kearakan belakang. Ya, hadas kecil dengan cara dia ambil uduk. Ya, aku nak kena jaga jangan ada manik. Benda-benda yang menghalang tu banyak perbasan dia. Ada besar itu juga, tapi ada besar jaga. Satu benda sulit kebanyakan dewan tak perasan, ya, iaitu yang ittifaq ulama ilhaqkan sebagai anggota zahir. Kita bila buang air besar, kan, najis keluar, dia dipanggil ada khalaqatud dubur. Khalaqat dubur. Faham? Kat dubur kita dia ada kerutan yang lembut, kan? Eh, bila kita bangun dia masuk balik. Eh, buang air dia keluar, kan? Yang tu ulama fiqh menghukumkan dia hadduz zahir. Mana had zahir? Dia kalau mandi hadas, dia kena cangkung, dia kena tegan sikit, khalaqat dubur tu kena basuh. Kalau dia tak basuh, bermakna mandi dia tidak sah. Kalau mandi tak sah, semayang dia tak sah. Habis saya semayang dulu tak sah, qada balik. Allah maut, ajar pun suruh kau tak belajar. Kena ngaji fiqh kan ni. Itu tu. Ulama fiqh letakkan dia hadduz zahir. Kalau letakkan hadduz batin, okey, tak ada masalah. Tak payah basuh. Tapi letakkan had zahir. Ya, ha, tu. Baru kita kau mandi, mandi hadas. Kau duduk tak? Tak, saya mandi berdiri je. Kompom tak sah. Mana mak tak sah pula kata. Ha, tu. Masalah tu. Dia panggil kerutan dubur, harakat dubur. Bila seorang buang air kan, dia akan keluar kan. Yang lembut. Kemudian bila dia bangun, dia masuk balik. Ha, jadi bila kita nak basuh tu, kena tekan sikit. Keluarkan sikit, basuh. Dia tekan kuat, nak, kan buat hasil lah kan. Dia mengengkang buat jalan, buat hasil. Itu dia panggil halakat dua. Ini pekah tuan-tuan ni, kena jaga dulu. Ha. Kemudian alat untuk bersuci pula ialah guna air, tanah, batu. Air, air mana? Ha, semua kena kenal banyak ni. Eh, mana air mutlak? Apa mana mutlak? Kemudian ada air kait lazim, ada kait munfak, air mujawir, air mukhalid. Ha, banyak kes ni, ini kena kenal lagi kan. Ya, kan dia pakai sapu je air kan. Buat aku semayang tak berganjak. Rupa air pun tak kenal. Dia pakai bahan ni. Ya. Tanah, batu. Maka dengan limpah kemurahan Allah Ta'ala, ya, terdapat hambanya telah menjadikan, atau telah jadikan nama dia air. Ya, lebih banyak dari dengan tiada berkendak kepada proses pada mendapatkannya. Dia cuar daripada bawah, daripada atas dia cuar, bawah dikeluarkan, Masya Allah. Itu nikmat besar. Sebab tu bangkitan air dalam Quran banyak. Oleh kerana itu ulama-ulama sufi
yang saya pernah jumpa, dan itulah akhlak dia. Kalau dia minum, memang dia tak angkat kepala. Ya, dia minum, dia akan minum macam tu je. Ha, tu. Yang minum macam tu, tu stongkol. Pak dia buat tu kan. Dia pak dia minum pun. Macam lembu kebor dia belaga. Kan? Mana maksud kita ada? Sebab apa? Bangkitan air dan Quran banyak, maka arif bila dia malu. Meminum air tu dia rasa malu dengan Tuhan. Ya. Sebab tu bangkitan banyak. Ah ha, tu supi menjaga. Kalau tuan-tuan tengok yang minum air tunduk itu kan, ah ha, tu line dia line clear. Kalau minum gap-gap, ah ha, tu line tak berclear. Tu kepala masuk air je. Habis tu. Jadi hukum bersuci tadi daripada hadas dan najis itu wajib, hukum itu wajib, kerana telah ijma' ulama, sepakat sekata atau sebulat suara pendapat ulama, sebagaimana mereka telah ijma' mensyaratkan bersuci daripada hadas dan najis itu dengan air. Mana suci mesti syarat dengan air. Wanazzalna minas sama'i ma'an tahura. Wanazzalna minas sama', kami turunkan daripada langit ma'an, air. Sifat air apa? Tahur. Dibaca ta bagi atas. Kalau ta bagi depan lain mana ya? Kalau tuhur mana suci tapi tak boleh menyucikan. Kalau tahur suci lagi menyucikan. Dia ada dua sifat. Dia sendiri suci dan dia boleh menyucikan. Sebab kita kena kenal air. Ya, kena membasuh, tak kenal air lama tak jadi dah, tak jadi bersih. Ha, pada syarat sembahyang kita pun tak sah dan ya. Kemudian air yang sah dibuat bersuci. Tengok, pertama air yang sah dibuat bersuci ialah umum. Termasuk air hujan, air embun, air laut, air sungai, air perigi, air mata air dan lain-lain lagi air. Tidak termasuk air mata. Wah, air mata pula kena buat cuci. Ya, habis tu. Ini air hujan, air embun, air laut, air sungai, air perigi, air mata air. Ini dinamakan kait apa ni? Ah, ha, dia panggil kait apa ni tadi? Air ni dikaitkan dengan embun, air ini dikaitkan dengan hujan, air ini dikait dengan laut, air dikait dengan nama sungai, dengan nama perigi. Ini kaidul mumfak nama dia. Ini nama dia kaidul mumfak. Kait mumfak, mana kait yang bercerai. Ya, tuan-tuan ambil jenis-jenis air ni berapa tadi? Air hujan satu baldi, air embun satu baldi. Wah, puan nak ambil satu baldi embun. Air laut satu berdi, air sungai satu berdi, air perigi satu berdi, air mata air satu berdi. Letak depan tu. Kemudian pergi panggil orang yang tak tahu asal usul dia ni. Tuan panggil dia tanya, ni apa? Dia akan jawab apa? Air. Nama? Bercerai. Saya tu panggil mumfak. Mumfak mana yang bercerai. Mana nama air tu akan bercerai apabila orang tu tak tahu asal usul dia. Maka kait yang ni dipanggil kait mumfak, dimasukkan dalam air mutlak. Ya. Adapun kait yang tidak mumfak dipanggil kaidul lazim. Ini termasuk air mutlak. Apa dia kait lazim? Kait dia dengan air tu tak boleh bercerai. Air kopi, air milo, air sirap, kopi jantan, kopi janda. Kan? Semua dia. Jadi maknanya cuba air tu kalau kita bawa, orang kenal tak? Air sirap orang kenal tak? Kenal. Mana-mana kita bawa, ni air sirap, ni air apa? Ni air kopi, ni air teh. Mana ikatan air dengan nama tu tidak bercerai, maka air ni jatuh satu martabat. Dia bukan tahur, dia tuhur saja. Dia boleh diminum sebab dia bersih, tapi dia tak boleh menyucikan. Jangan basuh baju dengan air sirap lah. Ya? Ya? Itu beza, nak tahu kait lazim dengan kait mumfak. Air mutlak ialah air yang tidak diikat dengan nama apa-apa. Atau kalau ikat pun, ikatan tu akan bercerai. Ya, terpanggil air mutlak. Mutlak mana ni lepas dari ikatan. Tu kita nak tahu juga. Kau tanya mutlak pun mutlak. Air mutlak, mutlak dia. Wah, tu tak mengaji tu, dia kembali juga. Mutlak mana yang dilepaskan dari ikatan. Lawan mutlak, mukayyad. Air yang diikat dengan nama yang lazim. Kopi, milo, teh. Ah, ha, itu bukan air mutlak. Ya. Ha. Jadi ada juga kadang-kadang diikat tapi ada dimaaf. Ya. Benda tak apa elak. Contohnya telaga kita tak pasang kerek, tau kerek, yum. Kan? Bila hujan saja, pum, air tu naik dah. Naik merah kan? Itu dimaafkan. Sebab dia benda-benda tu yang tidak dapat la budda minhu, tak dapat elak daripada dia. Ya, maka ketika itu kekal nama dia ialah
air mutlak. Boleh dia diambil wuduk. Walaupun nampak dah berubah macam merah kan. Ha, sebab itu bukan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tak boleh. Air tadi satu jam boleh ambil sembahyang. Kita ambil kopi kita bubuh habis terus. Ya, jadi kita dah berubah. Dia tak boleh, tak boleh digunakan untuk bersuci dan menyucikan. Itu beza dia. Atau dimaafkan. Duduk dia pi makarrihi au mamarrih. Pi makarrih pada tempat dia. Telaga yang kita gali itu bawah dia ada apa? Belerang. Atau tepi dia ada apa? Akar rumbia atau akar nipah. Jadi mempengaruhi air itu jadi kemasaman. Itu dimaafkan. Kawan tanya, air dah masam ni? Boleh? Boleh. Sebab ngaji pekah kan itu. Kan dia pening kepala. Boleh tidak? Boleh tidak? Sebab itu dimaafkan. Dia duduk pada tempat dia. Ya, atau benda yang tak boleh, tak dapat tidak, tak boleh kita nak elak. Ya, tak boleh elak. Kita gali telaga, tiba-tiba pokok banyak daun kayu masuk, dah berubah, itu tak apa lagi. Ya, jangan perubatan kita boleh elak, sengaja kita buat. Ya, kita ambil daun, kita bubur dalam tu, habis-habislah. Ya, super macam kita ambil kopi bubur dalam tu. Dan lain, ya, dengan tak kira sifat asalnya, sama ada ada ia putih atau ia hitam. Ya, kalau macam air sengaja tempat dia dah pengaruhi tempat dia macam hitam-hitam sikit, ya. Atau kelabu, atau diduduk dekat apa? Dekat air tu ada apa panggil kiambang. Jadi dia macam kehijau-hijauan sikit, tu tak apa. Ya, benda yang tak boleh nak dielakkan di maaf syarak. Atau jernih atau keruh, atau masam atau masin. Kalau masam biasanya dekat akar nipah, atau masin di air laut, ya, semua masin. Itu semua tidak menjejaskan kemutlakan air. Mana dia tetap taraf mutlak, maka dia suci lagi menyucikan. Kalau kias dengan tasawuf, jadilah kamu air mutlak. Ya, air mutlak dia apa? Para arif billah. Arif billah tu suara ma'ul mutlak. Dia suci dan dia boleh menyuci mentarbiah murid dia. Ya, paling tidak pun kita jadi air mustakmal pun tak apa. Ya, dia nak cuci tak boleh, tapi dia boleh minum lagi. Yang jadi air mutanajis. Najis pula mughallazah. Oh, lagi parah. Ya, kalau kena orang semayang, kena dia batal semayang orang. Ya, air mughallazah dia mengecik kat orang tengah semayang, habis. Dengan orang semayang habis. Habis. Bahagian air pula tengok. Air itu pula terbagi pada empat bagi. Pertama, air itu suci pada diri dia. Dia itu suci dan menyucikan benda lain. Mana dia panggil air mutlak tadi. Dia ada suci dan boleh menyucikan. Dengan pula sifat dia ini tidak makruh menggunakan. Apa dia? Iaitulah disebut air mutlak, yakni tidak terikat. Itu mana mutlak? Dia tidak diikat dengan nama lain. Nama sirap, nama kopi, itu diikat. Ya? Tidak terikat dengan sebutan yang misti. Apa mana misti? Lazim. Bawa mana pun tak bercerai. Kalau macam tadi, air laut itu bercerai. Ya? Orang tak tahu, habis disebut air saja. Ya, itu beza dia. Umpama kita ambil air dari dalam perigi. Ya? Atau daripada pipe. Kita boleh sebut air saja. Tak apa juga. Orang kata ambil air, ambil air. Air. Kita tak sebut paip, boleh? Tak ada salah. Ha, tapi kalau kita sebut air paip pun tak apa. Dia boleh tanggal. Dengan tidak payah sebut air perigi atau air paip. Kerana air itu tidak terikat dengan perkataan perigi dan paip. Nak bubur pun tak apa, tak bubur pun tak apa. Kalau orang tak tahu, memang tahu. Dia tak nampak tahu lah. Dan orang terus faham ia air sahaja. Ha, air ini, dia ada dua hukum. Suci lagi menyucikan. Bersalahan air kopi. Ha, sini ada ni. Air kopi, air kelapa, air mawar, ya, dan lain-lain. Jika tidak disebut kopi atau kelapa atau mawar, nasaya tak faham orang. Ambil air, ni air. Eh, ni apa hitam ni? Keracun Roundup. Kan? Atau perigi, ya, atau tak pergi fikiran kita kepada kopi dan sebagainya. Air hitam ni macam-macam ni. Kopi pun ada. Eh, dah hitam sangat air cincau pun hitam juga kan. Ha, ini kena sebut. Dan air ini, air kopi, air kelapa, air tebu dan sebagainya lah, ha, tidak termasuk dalam gulungan air mutlak. Ya, makna dia mukayyad. Ingat ya, mutlak lawan dia mukayyad. Mutlak mana terlepas, tidak diikat. Mukayyad mana diikat. Kalau air kopi diikat dengan nama kopi. Kalau mutlak macam air perigi tadi, dia tak terikat. Mana kalau kita tak sebut perigi pun tak ada masalah. Maka air itu beza nak tahu mutlak. Sebab dia ada dua hukum. Dia suci dan dia menyucikan. Kalau tidak, dia suci saja. Yeah. Ha. Yang kedua, air suci pada dirinya. Menyucikan benda lain, sama. Tapi makruh. Ini segi istikmal. Penggunaan dia makruh menggunakan pada badan. Orang yang ditakuti kena sakit sopak.
ya, atau bertambah kuat sopaknya, atau jadi kekal sopaknya, apa dia? Air yang terjemur, dipanggil ma'ul musyammas, air yang terjemur, ya, kemudian dipanaskan dengan cahaya matahari, suhu yang tinggi, macam di Saudi 40 kan, kalau suhu kita khatul istiwa kita ni tak termasuk, sebab suhu kita tak kuat, ya. Keadaan dalam bekas yang boleh berkarat, seperti besi, dia pula di negeri yang panas, ya, suhu dia tinggi, air ini disebut air yang makro digunakan. Sebab apa? Bimbang takut kena penyakit baras. Di makro mana guna? Pada anggota. Adapun pada basuh tak apa. Dia nak rasa pinggan ke apa tu dalam salah. Pinggan tak kena penyakit baras. Yang kena penyakit orang ni dan ya. Arti biasa kan. Habis kata mudarat. Sebab mudarat dia tidak diyakin. Kalau mudarat yakin haram guna. Ya. Kalau mudarat tu yakin haram guna. Tapi dia kata mungkin bawa kepada baras. Dia oleh kena tu dia tergantung. Demikian dah tidak termasuk mana bekas yang diperbuat daripada emas atau perak atau plastik. Sebab ini tak menerima karat. Dia tak menerima karat, dia tak akan membawa kesan penyakit tadi. Sebaliknya makruh juga digunakan air yang sangat panas atau sangat sejuk. Ya, kadang-kadang boleh bawa kepada mudarat. Terlampau sejuk kan. Kalau dia sirial tu kan. Kadang dia punya sejuk, dia boleh masuk dalam tulang. Kadang boleh menyebabkan mati. Kita pergi tunggu kita arwah Ustaz kau pakai baju tebal-tebal sikit gitu. Ini punya sejuk lain macam ni. Tidak boleh pergi tulang oleh penyakit ya. Ha, tu sejuk sangat. Tapi kita di Malaysia tak adalah, tak terlampau panas, tak terlampau sejuk ya. Ha. Yang ketiga pula, air dia suci pada diri dia tapi tidak boleh menyucikan. Ini dah lain. Dia ada satu hukum. Yang dua tadi dia ada dua hukum. Dia suci dan boleh menyuci. Cuma beza pada istikmal, makro atau tidak. Yang sini pula, dia suci tapi tak boleh menyucikan benda yang lain. Tidak sah diperbuat bersuci dengan dia. Iaitulah disebut air mustakmal. Air yang telah digunakan buat mengangkat hadas basuh yang pertama pada wudu yang wajib atau mandi yang wajib. Air asal mutlak. Ya? Kita berhadas. Sekarang kita angkat hadas tu menggunakan air mutlak. Ya? Basuhan pertama muka tu. Basuhan pertama muka sekali rata tu, air yang dah jatuh tu dipanggil mustakman. Apa makna mustakman? Allazi ustukmila. Tu makna mustakman. Benda yang telah diguna pakai liraf'il hadas, untuk angkat hadas. Maka dia punya taraf sudah jatuh. Bila jadi air suci saja, lepas tu tak boleh menyucikan lagi. Faham? Itu panggil air mustakman. Iaitulah basuhan mengangkat hadas. Bermakna kalau tajdid wuduk dia tak jadi mustakman. Kita ada air semayang. Kita pun semayang. Kemudian sunat ulang wuduk. Kita punya wuduk. Kita ambil basuh muka tu air mustakmal lah. Tetap mustakmal. Sebab air tu tidak mengangkat hadas. Sebab dia tidak berhadas lagi. Dia dalam keadaan suci, tuhur. Faham? Ada faham? Tahu ngantuk lah. Jadi air tu mengangkat. Sebab tu raf'il hadas. Nawaitur raf'il hadas. Mana hadas tu terangkat. Bersalahan dengan tayamum. Tayamum ditangkap hadas ni. Nawaitu tayammuman listibahati salah. Saja aku tayammum mengharuskan semayang, bukan angkat hadas. Sebab tu tayammum kalau sekali dia nak buat yang semayang kali kedua wajib, kena tayammum balik. Dia sekadar istibaha je. Tu tengok lapas dia lain tu. Ya, kalau wuduk pakai air dia mengangkat hadas. Sebab dia ada quwwatud daf'i, kekuatan menolak air tu. Allah Taala jadi ke situ. Jadi bila angkat kalau basuhan kali pertama. Kali pertama, pertama apa? Ya, faham istilah fiqah. Pertama mana pertama rata. Kita basuh dua kali baru rata. Itu basuh baru sekali. Ya. Kita basuh tiga kali dah baru rata. Itu baru sekali. Ya. Ha. Sekali mana sekali rata. Dua kali, dua kali rata. Tiga kali, tiga kali rata. Itu maksud dia. Ya, taslis wuduk meninggalkan mana meninggal kali basuh secara rata. Kalau dia basuh tiga kali baru rata, itu pun baru sekali. Bila sekali rata baru settle, air yang turun lepas tu semua dipanggil musta'malun. Bila musta'mal, darajat dia telah jatuh. Ya, dan air musta'mal ni jaga jangan jatuh dalam kita punya air. Ya, kita ambil air dalam kuala banyak, okey lah. Tapi bila kita basuh, dia menitik air mustakmal. Naik. Sekarang kita ambil cedok dalam kolah, kita membawa kemari. Ya. Air dia menitik masuk tak? Masuk. Kita takdirkan warna, bau rasa yang sederhana, berubah tak? Kalau bau sederhana, rasa. Kalau banyak rasa berubah ni, maka air ni pun jadi mustakmal. Jaga dia, dia tak boleh basuh muka lagi. Kena buang balik, ambil air lain. Jauh sikit. Ha, kena jaga, ambil wuduk, jangan pakai sebat. Ya.
Ni wuduk pakai ambil. Orang wuduk, dia pun wuduk. Bukan wuduk, waduk jadinya. Semayang tak sah jawabannya. Ya, kena usir betul-betul. Itu maknanya, ayat tadi ulang kekuatan dia bila mana digunakan pada membasuh yang wajib kali pertama tu. Ada besar itu juga. Sekali rata sekali tu, yang turun air itu semua dipanggil ma'ul musta'malun. Bila ma' musta'mal, kekuatan dia dah jatuh satu. Dia suci sahaja. Ya, dia tidak boleh menyucikan lagi. Yang kita ambil dia pula nak buat suci balik, tak boleh. Kecuali kalau dia kumpulkan balik, dia datang sukatan dua kola balik, dia ada power lain. Al-ma' iza balagal kullatani liam yahmil khabas. Ya, air bila sampai sukatan dua kola, dia tidak menanggung najis. Ya, itu kalau dikumpulkan balik. Ya, sebab tu orang buat kata air kumbahan yang diproses, kemudian sampai sukatan dua kola, boleh? Boleh guna? Tak tergamak tu masalah lain. Ya, air kumbahan dan asal dia air, boleh kena air mutanajis, kemudian disucikan daripada apa? Najis dia tadi, bau, warna dan rasa, dan dia berkumpul jadi balik dua kola. Supalah macam kita buang air kola kita, tanah bawah dia berkumpul dari bawah. Kan? Habis ya. Sebab air ni, sebab air itu dipanggil air mutanajis, air yang ternajis. Dia sah bertukar. Kalau air najis tak boleh ubah. Air kencing kan, dia buat sampai dua kola. Jadi ni dia boleh ambil sembahyang, tak boleh. Sebab diri dia tu ainun najis. Yang air tadi, diri dia tu tuhur, suci. Tapi oleh kena datang benda yang menajiskan dia. Jadi bila dia ada kekuatan lain, dia dah berubah. Dia dah hukum, dah berubah. Ya, najis tak boleh disucikan. Air najis, air kencing najis. Dia tak boleh suci, pakai amat tak boleh suci. Dia berbeza. Ya? Kalau air yang mutan najis lain, dia boleh disucikan. Habis tu. Mana tadi? Jadi basuhan pertama, ingat ya. Pertama mana pertama rata. Rata sekali boleh kis sekali. Ha. Ada juga orang main putus bertiga kali. Ya. Badan baru tiga kali baru rata. Badan baru sekali. Ya. Ha. Jadi berbasuhan tadi mengangkat hadas ya. Mana kalau orang tu tak ada hadas, saja tak jadi uduk, itu tak jadi mustaman air tu. Kemudian demikian juga air yang telah diguna buat membasuh benda yang kena najis. Tengok ya. Padahal air itu tidak berubah. Satu. Dan tidak bertambah berat. Dua. Misal, seperti dicucurkan air pada kain yang kena kencing setelah air itu bercerai daripada kain dan ditolak kadar yang dihisap oleh kain dan yang baki tidak bertambah berat. Maka hukum dia termasuk golongan air mustakman. Faham? Dia tidur malam, kemudian anak dia kencing, kena kat kain dia, berasa panas. Dia pun malam bangun, dia tidur. Kan? Besok pagi bangun, kain dia dah kering. Okey? Sekarang dia nak basuh. Dia pergi timbang air tadi, satu sukatan berapa kilo? Satu kilo. Kemudian dia bubur besin bawah. Ya, syarat dia ni, air ni bukan najis air ni. Ya, najis yang tak nampak dah, kalau tarik seketul tak boleh tu. Dia najis hukmi. Jadi dia timbang kain dia berapa gram, air 1 kilo. Bawah tak ada. Kemudian dia cucur. Bila dia cucur, air bawah tadi timbang balik, kemudian timbang yang dihisap oleh kain. Timbang kain itulah berapa gram tolak dengan air tadi, lebih tak 1 kilo. Kalau lebih 1 kilo, bermakna air tu yang bawah tu mutanajis. Kalau tak lebih 1 kilo, datang 1 kilo juga campur dengan disedut, hukum air dia mustakman. Itu beza ni. Faham? Ya, jadi mustakman mana kalau terkecil kita tak menajiskan. Ya. Ha, kalau geli ya, geli tempat lain. Kau mazhab geli lah kan. Itu mazhab geli tak masuk hukum. Kan? Itu maksud dia apa? Ditimbang. Dihisap tengok je. Dengan syarat tu bukan najis air ni lah. Kalau najis air ni nampak ketulan najis, dia habis terus. Ya, mana dicucur air yang kena kencing ada. Kemudian bercerai daripada kain dan ditolak kadar. Timbang, tolak kadar dihisap oleh kain tadi. Yang baki itu tidak bertambah. Kalau dia pergi bertambah 1 kilo lebih, bermakna ada air najis dalam. Ya? Besok basuh pagi tengok krim. Ini patut ana baru belajar tu. Bukan dia nak tahu hukum ni. Kau belajar, kau timbang semua berat kerja. Kau 12 tak biar basuh baju ke. Ni nak tahu hukum air di bawah tu. Bila kita sedut tadi kita tahu tak hukum tu dia mustakmal ke atau dah jadi mutanah, mutanajis. Kalau dia bertambah mana ada najis dalam tu.
tak bertambah dengan syarat hukmi. Kerana ayat najis ain ini tak boleh tanya. Dia nampak seketul dah kotor. Habis. Termasuk dalam gulungan air mustakmal, air yang berubah salah satu daripada tiga sifat. Pada hukum mustakmal. Apa makna hukum mustakmal? Dia suci tapi tak boleh menyucikan. Power dia dah jatuh satu. Ya. Ha, seperti bau ubah rasa atau warna dengan sebab bercampur dengan cecair atau serbuk yang mukhalid, berubah bau rasa warna. Air mutlak masuk susu, berubah warna tak? Ubah tak? Ubah lah air susu. Masuk kopi dah hitam, ubah apa tu? Warna. Bau mungkin tak berubah, tapi kalau kopi ada bau kopi kan. Rasa dia berubah, warna dia berubah. Jadi hukum dia ni jatuh, standard dia jadi mustakmal. Makna dia suci, sebab tu boleh minum, tapi nak basuh dah tak boleh. Tu, faham ni? Dengan sebab apa? Bercampur dengan cecair atau serbuk. Cecair kita masuk air sirap, kalau serbuk kita masuk kopi yang mukhalid. Tengok eh, air ni ada satu nama air mukhalid, satu lagi air mujawir. Mukhalid mana dia bersebati, mukhalatah. Dan jadi kopi tu dah jadi apa, sebati. Tu. Satu lagi mujawir. Dia tidak sebati. Macam kita panggil lagi tadi, belerang dalam kolam. Itu mujawir. Dia bukan cecair. Tapi kesan berbau tu sebab apa? Dia hampir dengan belerang tadi tu. Tu tak apa. Dia ada di maaf, ada yang tak di maaf. Tengok ada pembahasan ni. Yang suci. Banyak berubahnya sehingga jadi bukan macam air, dinamakan air, tak nama air lagi, dah panggil air kopi lah tu kan. Kalau air kita tengok apa, biasa kita pakai air pipe, apa dia berubah? Klorin kan. Kita buka pipe tu ada bau klorin sikit-sikit, itu dimaafkan. Tapi kalau tuan-tuan buka air pipe, pum, putih tu macam air tepung, itu tak boleh. Yang tak ambil tu kena biarkan dulu, biar dia mendap balik, dia jenis balik. Kalau masa tu panggil mukhalid dah berubah, orang panggil air klorin. Jawab dia tak boleh ambil air semayang dan tak boleh nak cuci, kecuali kita mendap balik, dia jenis balik. Itu lain, dia dah berpisah balik. Ya, sama ada air berubah tu nampak, dilihat atau dirasa, dipanggil hissi. Macam tadi kopi Milo tu nampak kan. Tapi kalau seperti sirap, kopi, susu dan lain, atau tidak nampak, ya, cuma pada takdir saja, seperti bercampur dengan air mawar. Air mawar masuk dalam sama-sama gupur, tak ada beza. Dan sudah hilang baunya, atau air mustakmal tu. Kita ambil semayang ni, ambil semayang, air yang jatuh tu kan mustakmal tu. Jadi tak ada, segi zahir tak nampak berubah, warna bau tak berubah, tapi dia pada takdir. Sebab kita takdir kan, bercampur dengan air dan tangan kita agak berubah. Kalau berubah, buang balik, ambil yang lain. Ya. Maka air ini hukumnya sama macam air mustakmal, dari segi tidak sah dibuat bersuci dengan dia. Habis. Sebaliknya jika bercampur dengan suatu benda yang suci tapi sedikit, ya, tadi berubah banyak dan berubah sedikit, tidak hilang nama air. Misal seperti bercampur dengan cecair yang sama sifat dengan air. Misal, maka air ini masih suci lagi menyucikan dengan dia. Pada pendapat saya, tuan pengarang, air pipe yang kita gunakan sekarang yang mana telah bercampur dengan klorin termasuk dalam golongan air ini. Ya, mana masuk klorin kan dalam tu? Tak apa, dia sikit, tak banyak. Kecuali kalau sampai dah hilang tu, putih lah, dia macam kapur tu, tak boleh lah. Sekadar bau-bau sikit, itu dimaafkan. Demikian juga suci lagi menyucikan air yang bercampur dengan suatu benda suci yang beku. Ya, ini dipanggil apa? Mujawir. Atau berasing, dipanggil apa? Mujawir. Mana air itu berjiran, dia tak sebati. Yang tadi mukhalid, mukhalid mana apa? Sebati. Ya, kopi, Milo, teh semua tu dia sebati dengan air. Yang ini tak sebati, maknanya tak berubah. Ya, cuma ada bau-bau je. Seperti garu, ya, minyak makan dan sebagainya. Garu letak dalam air itu, kan? Ya, tengok ada bau-bau sikit, kan? Itu tak apa. Sebab dia panggil mujawir, berhampiran saja. Seperti itu juga air yang berubah sebab bercampur dengan suatu benda yang tak dapat dielak daripadanya, seperti tanah. Jadi macam misal, hujan turun, tiba-tiba peligi kita tu naik air merah, tu tak apa. Itu dia panggil benda yang tak terkaya. Mana benda yang tak boleh nak elak.
ya, atau seperti lumut jadi hijau dan tempat itu bertakung air ya dan mengalir ya, jadi ada bau dan juga berubah dengan sebab lama bertakung. Lama dah dia berubah pun tak apa juga. Segi hukum dia ambil semayang boleh lagi. Keempatnya air kena najis. Disebut apa? Mutanajisun. Mutanajis. Orang Melayu panggil muntah najis. Najis pada muntah. Ya, air ni muntah najis kata. Bila pula najis muntah? Dia sebut tak tepat. Bukan muntah najis, mutanajisun, mutanajis dia panggil. Mana air tu ternajis, asal dia bersih. Tapi masuk najis sekali jadi najis dengan syarat-syarat dia. Tengok sini ya. Itu air yang termasuk atau jatuh ke dalamnya najis atau sesuatu yang kena najis padahal air itu tidak sampai 2 kuala. Ha, tengok eh, dia syarat. Lebih kurang 13 tin minyak tanah atau sekarang 230 liter. 230 liter tu panggil sukatan dia ada 2 kuala. Padahal hadis Nabi kata iza balagal ma kullatain lam yahmil khabas. Air bila sampai sukatan di 2 kuala dia tidak menanggung najis selama dia tak berubah bau warna dan rasa. Ya, kita tengah ambil semayang. Sini mana dua kuala? Masjid Tengkira. Dia dua kuala kan? Tengah ambil semayang, babi terkejut. Berbung depan kita. Macam? Babi dia terkejut. Moncong dekat kita. Air tu banyak kan? Air tak berubah. Hukum ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ha, boleh ambil semayang. Oh, babi kata, oh, kau belajar fiqah ni. Tiba-tiba babi tu bangun. Dia keluar, dia impisal. Dia bercerai daripada kolam. Dia menitik semua tu Najib Mughal Azhar. Kena cuci balik tu. Selama di dalam air tadi 2 kolah lebih kan, lebih tu lebih daripada 230 liter kan, dia tak najis lagi. Ha, jangan dia berubah je. Ayam jatuh dalam telaga, pum ya, mati. Air telaga tu besar jernih, tak ada apa-apa, boleh ambil tak, tak. 2 seminggu pum meletup. Bila meletup bau busuk dah habis-habis, kukun najis badai berubah ya. Selama 2 kolah dan tak berubah warna bau rasa, maka hukum dia suci. Kalau dia berubah dia habis najis. Ha, tu. Sukatan berapa? 230 liter. Masalah perempuan banyak suri rumah tangga basuhan cara dulu banyak. Tuan-tuan perhati ya? Dia basuh, dia masuk air dalam besin. Bukan? Dia sentar-sentar, dia pumpang-pumpang, dia perau semua kan? Dia pun masuk dalam besin. Cuai. Lepas tu dia buang air tu, dia cuai air lain lagi. Masuk lagi. Air dalam besin cukup 2 kolah tak? Cukup tak 230 liter tu? Tak cukup. Bila tak cukup, kain tu ada najis, masuk di situ apa hukum air tu? Mutanah, mutanah najis. Kan dia pusing lagi, dia buang lagi, dia buang. Dia kira apa? Dia kira buih dah hilang. Lepas tu dia cium hingga terbau kebersihan ni. Oh, dia punya ustazah dia dalam TV tadi. Dia belajar daripada Senyo Philip Watoshiba. Kan? Oh, ingat terbau kebersihan. Habis jawab dia. Hukum dia mutanajis. Bawa pergi semayang. Apa hukum semayang? Tak sah hukum dia. Kenapa aku semayang tak berubah lagi hati aku? Dia belum main hati. Baru kat semayang peka dah out. Sebab dia gagal dalam bab taharah. Jaga entah ni. Ha, itu dia. Sebab tu dalam fiqah kita, air dia ada dua. Satu ma'ul warid, air datang. Satu lagi air yang didatangi. Kalau air datang, dia ada kuwatu dafi, dia ada kuasa menolak. Sebab tu bila kita basuh kena cucur kan. Tapi mesin mesin Jepun dia air datang atas kan. Ha, saya baik Jepun mengaji fiqah. Ya. Ha, tapi jangan dia timbul ya. Mesti tekan air tu jangan timbul. Kalau dia timbul, lepas tu yang timbul dah habis, dia jatuh balik, tap, ada menajikan balik, kau tak cukup dua kolah dia. Tu dalam kitab Fara Masail bahasa panjang tu. Jadi bila air tu timbul balik, ha, jadi elok kalau pakaian semayang tu elok kita basuh sendiri lah. Sebab tu basuh sendiri, kita tak tahu kita cuah ataupun kuala kita besar, kita celup dalam kuala, tak ada masalah kan. Kita buang sabun terselup ambil syarat ni. Wah, ni lain macam lagi ni. Kalau tepi sungai senang celup. Sebab kalau sungai ma'ul maurud, air yang didatang, dia cukup 2 kuala, kita celup air sungai tu tak ada ubah apa pun, okey, tak ada masalah ya. Ha, tapi jangan kita celup bekas kecil macam tadi, bekas satu besin celup habis kan ya. Jadi air tadi mutanajis, pakaian pun jadi mutanajis. Bila kita pakai benda mutanajis, bawa ke semayang, habis. Ya. Syarat semayang apa? Tuhur, bersih kan. Ha. Tu buat fiqah kena halusi kan. Tidak kan, ha, kita bagi ibadat rupanya tak ada iktiraf. Bahaya. Ha.
Kemudian satu lagi. Yang ketiga, tidak termasuk dalam gulungan ini jika terjatuh dalam air. Ini terjatuh ya, faham ibarat. Terjatuh, bukan dijatuhkan. Terjatuh dalam air. Najis yang dikecualikan. Umpama bangkai binatang yang tiada berdarah. Ya, semut. Lipat kecil tu. Paling besar cecak. Cecak dah besar kan. Kita soyat dia, darah dia tak mengalir. Ya, yang tak mengalir darah. Ketika dikoyakkan seperti lalat, kumbang, kala, lipas, cicak. Ah, ha, cicak wadi tu. Yang macam cak-cak orang. Dan sebagainya, ya, syarat bukan dicampak dengan perbuatan dan tidak mengubahkan air. Kita tengah minum dengan air dalam jug kita panas, kita pun duduk bawah kipas. Tengah minum, rupa atas kipas tu ada apa? Ada semut mati. Dia pusing-pusing, semut tu melayang, jatuh. Yop, puk, masuk dalam kita punya gelas. Apa hukum air tu? Tak najis. Dimaafkan. Sebab najis tu semut, semut yang masuk tadi tu dalam tu, dia tu tidak mengalir darah. Mana benda kecil. Dimaaf ya. Kalau kira asal hukum najis tu, sebab kita menyempatkan benda bangkai, tapi sini dimaafkan. Jadi kita ambil dia, kita buang. Boleh minum air tu. Tak ada masalah. Ya. Sebab dia tak, benda serangga yang tak mengalir darah kecil. Berlainan kalau kita cempat, tak boleh. Kita ambil semua mati, kita buang. Itu tak boleh. Jadi kalau kita buat air dekat dapur je ke, kadang-kadang dalam bekas gula kita ada semut mati. Baik, kita pun letakkan bekas air, kita ambil, tengok ya, kita ambil gula tadi, kita cedok, dalam tu ada semut mati, kita masukkan habis najis air tu. Ini panggil fi'lul fa'il, perbuatan kita. Nak mengelakkan, ambil gula tu masuk dulu. Ada semut mati kan, kita buang-buang, takut ada lagi, kita masuk gula dulu. Okey, lepas tu bawa ambil air, tuang tadi. Lepas tu kita kacau. Kalau ada kan kita buang. Ah, tu boleh minum. Sikit je beza tu. Ya, perbuatan dipanggil apa? Perbuatan dengan tak sengaja. Kalau perbuatan fa'il, perbuatan kita sendiri kita buat, memasukkan, maka dia menajiskan. Sebab air tadi tak cukup dua kolah, sedangkan bangkai tu hukum dia nak najis. Sebab tu dia kata dimaafkan. Faham, dimaaf, dia hukum najis. Tapi dimaaf bila kata dia terjatuh, bukan perbuatan kita. Ya. Tapi kalau kita ceduk tadi, semut terhidup, kita cempak, dia mati, itu tak najis. Sebab ketika kita matruh benda yang cempak tu, dia hidup, maka dia bukan najis lagi. Tapi kalau ada bangkai, kita masuk, tak boleh najis. Ini dia jaga kedai kopi kan, TO satu, TO dia dah banyak, dia ceduk itu masuk. Jawab bangkai semut pun masuk habis, orang minum pun tolol. Jadi bingung, tak nak jaga ni. Nak masak kena jaga umpan. Lama-lama dia bubuh macam tu kan, tok laki nyanyi. Bingung tok laki. Minum bangkai awak ni. Itu kena pandai buat. Itu dengan JPK. Apa semua kena dengan JPK. Ya? Habis tu. Jadi kalau terjatuh tak apa. Dia tak mau kita buat sendiri. Kita jatuhkan dalam, kita ambil semua tu najis. Maknanya benda najis bila jatuh tempat yang kurang dua kolah, hukum dia nah, najis. Kalau dua kolah lebih tu tak apa. Ha. Dan demikian juga dihukumkan najis air atau benda-benda yang cair dengan sebab masuk najis yang halus yang tiada dapat dilihat oleh mata sederhana sekalipun daripada najis mughallazah. Jadi najis juga benda cair. Jaga ni, percikan-percikan kadang. Demikian juga tiada dihukumkan, tidak dihukumkan najis air atau benda-benda yang cair dengan sebab masuk najis yang halus yang tak dapat dilihat oleh mata sederhana sekalipun najis mughallazah. Jadi maknanya percikan hakikat ada masuk tu, tapi kita tak nampak dengan mata kasar, itu dimaafkan. Cuma dia kata apa, demikian juga tiak dihukumkanlah najis. Ya, mana fiqah tak hukum najis itu. Adapun air yang banyak, dua kolah atau lebih, mana sukatan 2-3 liter atau lebih, tidak jadi mutanajis, mana kekal suci sebab masuk ke dalamnya benda yang najis, melainkan jika berubah bau, rasa atau warna dia. Macam tadi lah, terjun bangkai, ayam terjun dalam tu, tak ada berubah apa, air lebih kurang, tak ada masalah. Jangan dia meretup dan berubah busuk atau tak ada. Kita ceduk, buang je lah. Yang keempat, akhir ni, yang dikatakan air dua kolah ialah sebanyak lebih kurang 52 gelin kalau dululah, atau 13 tin minyak tanah, atau sukatan sekarang 2-3 liter, itu lebih kurang,
Atau jika dalam sebuah tangki 4 persegi atau kolah kita, luas dia 23 inci lebar, 23 inci dalam, lebih kurang takriban 23 inci kat dua kaki. Dua kaki apa? Ha? Dua belah jari. Satu kaki, kalau ukuran dulu dia panggil satu hasta suku. Ha, lebih kurang ni lah. Daripada satu sini pun kemari, dekat-dekat kurang sikit dua kaki. Mana kita ambil basi kata dua kaki buka, dua kaki dalam, dua kaki dalam. Okey, itu cukup tu. Sukatan lebar dia. Panjang, dalam, luar. Mana dua kaki, lebih kurang. 23 inci, dia buat 24 inci yang senang. Ha, tu ambil ikhtiar cermat. Maka air dalam tu cukup 2 ko lah. Atau jika dalam sebuah tangki bulat 19 inci, ya, 19 inci dan dalam 46 inci lebih kurang. Dalam dia tu 46 inci, buka dia 19 inci. Kalau belal tu ada tak? Ha? Biasa orang kerja kahwin kan? Jadi buah air dalam belal tu, tangki belal tu. Tondram tu. Dia pun dalam tu ada tak dalam berapa inci? 46 inci ada tak? Kalau ada okey lah. Bulat dia lebih kurang berapa? 19 inci permukaan itu bukaan. Kalau ada tu mana sukatan air itu cukup 2 kolah. Mana kalau jatuh najis dalam dia tak berubah apa, boleh, tak ada masalah lagi. Cuma ada pendapat Imam Nawawi, dia meraikan pendapat Imam Malik. Imam Malik pakai hadis al-ma' la yunajjisuhu syai'un. Al-ma' air tidak boleh menajiskan dia oleh apa sesuatu pun, melainkan berubah warna, bau dan rasa dengan tidak mensyaratkan sukatan. Itu Imam Malik pakai. Dan meraih pendapat ini Imam Nawawi. Air dalam satu baldi tiba-tiba jatuh tai cecak. Air tak ada apa-apa, jernih elok tak ada apa. Maka ikut Imam Nawawi boleh pakai. Ini fiqah. Tapi kita dah biasa tak tergamak itu kan, tak tergamak soal lain. Air musim kemarau, nak dapat air pun dah tak payah-payah. Ya, 6 bulan tak hujan. Ya, nak buang ni galat. Anak pun nak kena luar satu pondok lagi. Ya, tempat tu yang payah air atau bukit. Kan? Jadi air takkan sikit kan. Kita pakai Imam Nawawi. Dah pakai, kita pakai Imam Nawawi je lah. Kan? Mana tak cukup dua kolah. Tapi air tak berubah, bau, warna, darah, rasa dia. Okey, boleh pakai dalam salah. Itu mana ada ikhtilaf. Imam Nawawi pun lah mazhab Syafi'i juga. Ya. Tapi dia meraihkan pendapat Imam Mah, Imam Malik. Serupa juga dengan bangkai. Yang biasa pakai Imam Malik ni macam Istakhri, Ar-Ruyani. Dia banyak raikan mendapat Imam Malik. Kalau ikut masalah kita, semut mati bangkai kan, masuk dalam kocik, batal mayang. Tapi kalau Istakhri, Ar-Ruyani tak apa, bagi meraikan mendapat Imam Malik. Dia banyak pendapat Imam Malik. Itu masalah hukum dipanggil apa? Hukum apa dipanggil ni? Ijtihadi. Ya, itu hukum ijtihadi. Mana ijtihad? Para-para mujtahid yang ada otoriti untuk berijtihad. Kemudian najis dan cara menyucikannya pula. Wallah.